Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita, dan kelak kepada-Nya tempat kembali. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat-Mu dan salam-Mu senantiasa Kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Amma ba'd. Ma'asyir muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini hari Senin, tepatnya tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriah, Allah masih memperkenankan bagi kita untuk berpuasa, untuk sholat subuh berjamaah, dan untuk mengkaji tentang apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran Karim. Kita masuk ke panggilan Allah yang keberapa? Yang ketujuh. Siapa yang menyebutkan yang enam itu, anak kasih hadiah. Masih ada enggak hadiah? Kayaknya ketinggalan di mobil. Tapi nanti anak kasih. Yang fadl. Yang pertama tentang? Yang pertama. Enam kita kan? Udah belajar 6. Ya, yang pertama apa? Coba ceritanya dibuka. Tentang etika beradab terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, sabar, meminta tolong dengan sabar dan sholat. Yang ketiga, makan yang halal dan bersyukur kepada Allah. Yang keempat, tentang kisos dalam pembunuhan atau memaafkan dan membayar dia. Nah, yang kelima tentang puasa, dan yang keenam, tayyib, wajibnya masuk Islam secara kafah, nanti hadiahnya diambil. Alhamdulillah, kita masuk ke yang ketujuh. Yang ketujuh ini di surat Al-Baqarah ayat 254 berkaitan dengan berinfak di jalan Allah sebelum mati. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalian berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kembali kita ingatkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk berinfak. Sejatinya itu rizki dari siapa? Dari Allah. Dan kita diperintahkan untuk tidak menunda-nunda infak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah habis sholat subuh, tahu-tahu masuk rumah. Ditanya sama para sahabat, enggak seperti biasanya Nabi ini biasanya duduk sampai matahari terbit. Itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika itu beliau langsung masuk rumah. Lalu beliau menceritakan kepada para sahabat bahwasanya di rumahnya itu ada harta yang harus dikeluarkan. Maka beliau mengeluarkan harta itu. Dan dari cintanya Allah kepada kita, Allah suruh. Karena apa? Karena nanti kalau kematian tiba, enggak berguna tuh harta. Maka Allah katakan, min qabli an ya'tiya yawm la bay' fi wa la khulla wa la syafa'. Sebelum datang hari yang tidak berguna jual beli itu. Enggak ada di situ kau punya duit mau beli macam-macam, enggak ada.
Orang mau jualan nggak ada duit pada waktu itu. Yang ada hanya amalan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan nanti itu la dirham wa la dinar. Nggak ada lagi dirham sama dinar. Kau mati meninggalkan 1 miliar, habis. Kau hanya akan membawa amalan. La bay'un fihi wa la khullah. Khullah ini dari Khalil, ya. Satu kecintaan yang mendalam antara dua orang. Masya Allah. Nanti pada hari kiamat tidak ada lagi. Bahkan bapak atau anak aja lari dari bapak. Anak aja lari dari ibunya. Ibunya yang membesarkan dia. Dari istrinya, dari keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari semuanya. Mereka semua memikirkan diri sendiri. Dan sekarang ini waktunya. Makanya sebagian orang itu apabila dia ingin hidup nanti berbahagia di alam kubur, sekarang nih bangun kuburan. Jadi kalau kita bicara membangun kuburan, itu diperintahkan kita membangun kuburan, tapi sebelum mati, membangunnya dengan amal soleh. Antum kadangkala ke pekuburan, melihat kuburan itu macam-macam. Ada yang cuma batu nisan. Ada yang batu nisannya udah tenggelam. Kadangkala tinggal, ya tinggal setengah. Ada yang pakai marmer. Ada yang pakai atap. Subhanallah. Apakah perbedaan mereka itu sesuai dengan perbedaan zahir yang ada di atas tanah itu? Lah, dengan amalan mereka. Makanya antum ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang mati itu. Setelah pertanyaan ditanyakan kepada dia dan ternyata dia termasuk penghuni surga, yuftahu lahu babun ilal jannah, dibukakan tuh pintu ke surga. Fayatihi, datang kepada dia, min rauhiha wa rihiha wa bartiha, datang semua keindahan surga itu dia rasakan. Wa yumaddu qabruhu maddal basar. Bayangkan kuburannya itu dibentangkan sepanjang mata memandang. Padahal ketika kita letakkan itu jenazah, hanya cukup berapa orang jemaah? 3 orang turun, setelah itu lainnya naik, tinggal 1 yang ngurusin kuburan itu jenazah. Itu orang kalau orang soleh, yumadulah umadil masyarakat. Sepanjang mata memandang luas kuburan. Kemudian fa'atihi rajul hasan al-thiyab hasan al-wajhi tayyib al-ra'iha, datang orang dengan pakaian yang indah, ganteng orangnya, kemudian dia baunya wangi, lalu dia mengatakan abshir hadha yawmuka alladhi wa'idta, kau berbahagia, ini hari yang kau dijanjikan. Lalu orang ini bertanya, man anta, kau siapa kau? Wajhuka alladhi ya'ti bil khair. Wajahmu itu wajah yang bawa kebaikan. Kita tahulah jemaah, orang bawa kebaikan dengan bawa keburukan dari mana? Dari wajahnya udah kelihatan. Kelihatan dari jauh, hati-hati nih kayaknya copet nih. Udah kelihatan tuh, walaupun pakaiannya rapi macam-macam, tapi wajahnya itu kelihatan. Tapi ada orang mungkin kulitnya hitam. Hitam orang itu. Pakaiannya biasa-biasa. Tapi kalau lihat dari jauh, ya Allah orang baik. Orang baik. Kelihatan. Makanya nih orang yang mati mengatakan, wajhuka wajhul ladhi ya'ti bil khair. Man anta? Kau siapa kau? Qala ana amaluka salih. Aku adalah amal kebajikan. Apa yang terjadi ketika jenazah itu mendapatkan informasi seperti ini?
aku amal kebajikanmu. Dia memandang kuburannya luas. Mendapatkan wanginya surga. Sejuknya surga. Maka dia mengatakan kepada da'uni, da'uni ubashiru ahli. Biarkan aku ingin kasih kabar keluarga aku. Kalau aku mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan. Maka dikatakan, uskun, wah gak bisa udah kau. Kau sudah mati. Maka tuh Allah ingatkan kita. Kau kalau mau bersedekah sekarang. Nanti tidak ada persahabat, orang-orang itu akan lepas dari semuanya. Yang menemanimu, yang mendampingimu hanya amalannya. Wala syafa'ah, enggak ada syafa'ah. Dan kita tahu syafa'at itu ada yang ditetapkan dan ada yang dinafikan. Syafa'at yang ditetapkan adalah syafa'at yang diberi izin oleh Allah dan untuk orang-orang yang diridhai. Adapun orang-orang yang tidak diberi izin dan tidak diberi Allah, maka tidak ada syafaat. Wal kafirun humul zalim. Dan orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Kafir itu ada dua. Ada kafir ingkar kepada Allah, kepada agamanya, baik secara keseluruhan atau sebagian, menolak syariat Allah, itu adalah kekufuran. Ada kafir nikmat. Orang yang tidak mau bersedekah, yang pelit untuk memberikan nafkah, maka dia termasuk kafir apa? Kafir nikmat. Kau buat apa tuh dikasih duit kalau bukan untuk disedekahkan? Mau ditumpuk? Baik, ini yang ke-7. Yang ke-8, masih ada kaitannya. Di Al-Baqarah ayat 264, 10 ayat setelah ayat tadi. Ya, yang tadi 254. Yang ini 264. Berkaitan dengan orang bersedekah, tapi sedekahnya gak ada gunanya. Supaya kita tahu nih, beramal ini tidak hanya yang penting beramal. Karena terus terang di masyarakat kita banyak orang yang punya pandangan mungkin kurang tepat. Dia mengatakan, Ustaz yang penting kan sholat Ustaz. Yang dibicarakan itu orang yang gak sholat. Oh, ini sudah sholat, alhamdulillah. Betul, kita bersyukur nih. Allah memerintahkan orang sholat, kemudian orang itu sholat, alhamdulillah. Allah memerintahkan orang itu mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Udah dikeluarkan, alhamdulillah. Tapi ada sesuatu yang membatalkan sedekahmu. Sedekah kau udah keluar cari duit, capek, kemudian kau sedekahkan. Ternyata sedekah itu mengantarkan engkau ke neraka. Sebagaimana sholat bisa mengantarkan pelakunya ke neraka. Sholat masuk neraka cuma. Apa kata Allah? Fawailul lil musallin. Orang yang sholat masuk neraka. Di sini di Al-Baqarah 264 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kembali Allah panggil. Wahai orang-orang yang beriman. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kalian jangan membatalkan sedekah kalian. Jangan. Apa aja yang bisa membatalkan? Salah satunya adalah bil manni wal adha. Dengan man. Man ini termasuk dosa besar. Allah tidak akan melihat kepada orang manan. Jadi alman itu adalah mengungkit-ungkit pemberian. Kau kan dulu sudah aku bantu. Kenapa engkau tidak ingat dengan kebaikanku? Kau seharusnya balas budi. Man. Wal adha. Jadi man mengadha ini menyakiti. Menyakiti itu bisa dengan fisik. Menyakiti itu bisa dengan lisan dan bisa dengan tulisan. Dalam bab sedekah, menyakiti itu merendahkan orang itu biasanya dengan lisan. Yang dia kasih. Dihina, di apa. Karena merasa anak yang bantuin dia. Batal itu, Pak. Maka kita perlu jemaah. Orang yang punya sedekah itu perlu menjaga pahalanya dia.
Ada istilah yang sering diucapkan, membangun itu mudah, tapi menjaga dan merawatnya itu kadangkala butuh ketelatenan. Dan kita menjaga sedekah kita. Allahu Akbar. Makanya kenapa kita diperintahkan sedekah sembunyi-sembunyi? Ustaz, kan sedekah terang-terangan boleh-boleh. Tapi Allah katakan in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sedekah terang-terangan itu baik. Bagus. Tapi kalau kalian sembunyi-sembunyi itu lebih baik. Khair, lebih baik dari yang tadi. Di sini ketika kau sedekah sembunyi-sembunyi, paling tidak untuk mengungkit-ungkit itu jauh. Dan riya pun juga insya Allah terselamatkan. Tapi kalau untuk sedekah bangun masjid. Nyumbang masjid Estil Ana sumbang 300 juta ya. Nih 300 juta dari Ana nih ya. Pokoknya. Ketika orang itu datang memamai ke sini. Mana panitianya kok gak ada sambutan buat Ana? Masya Allah. 300 juta saya sumbang ke sini. Ini kan membatalkan ibadah dia. Coba antum transfer ke masjid. Ada masjid, bangun masjid cuma ditransfer. Gak ada yang tahu. Tahu-tahu transfer 500 juta. Bagaimana perasaan antum? Insya Allah lebih terjaga. Karena gak ada yang tahu ketika antum datang ke masjid ini ya. Antum sholat. Karena orang gak ada yang tahu ini yang nyumbang 500 juta. Tapi coba diumumkan di masjid. Bapak Fulan nyumbang 500 juta. Ketika sholat ke masjid, semua orang tuh yang nyumbang 500 juta tuh, kau lihat tuh, sholatnya nggak benar. Iya. Jadi usahakanlah kita berusaha untuk tidak mengungkit-ungkit, akhirnya kita membatalkan ibadah sedekah kita. Butuh keikhlasan. Tadi itu Ustaz Muhammad membacakan di rakaat kedua perintah Allah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Lurus kita melaksanakan itu bukan sekedar beramal tapi ikhlas lillahi ta'ala. Lalu Allah kata kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Nih, kau membatalkan dengan omongan, kau tidak riak mungkin tapi kau mengungkit-ungkit. Engkau menyakiti dia. Itu seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, hanya untuk dilihat orang. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Sedangkan kau itu beriman. Kan Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Masa kau seperti mereka? Seperti orang-orang munafikin. Yang ketika mereka melihat orang Islam sedekahnya sedikit, mereka ngomongin. Orang-orang munafik itu kalau lihat orang Islam sedekah sedikit, aduhlah sedikit buat apa dia sedekahkan. Mungkin dia makan sama keluarganya cukup. Kalau banyak, riak ini. Jadi gak ada benernya. Itu orang-orang munafik. Kau jangan seperti mereka. Kamatsali Safwanin alaihi turab. Allah contohkan seperti Safwan. Safwan itu batu cadas. Alaihi turab. Kadang-kadang antum lihat di atas batu itu ada tanah. Batu beberapa gunung itu sebenarnya batu cadas yang dilapisi ada tanahnya. Ada tumbuhan di situ. Fa asabahu wabilun. Tapi karena memang dasarnya itu cadas, ketika datang hujan yang deras, itu pohon dan tanahnya terkikis semuanya. Kira-kira ada yang tersisa. Fatarakahu saldan. Ada. Jadi amalan itu sama sekali tidak membekas di dia. Enggak ada pahala yang buat dia. Seperti itu orang yang riya, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka enggak mampu untuk mendapatkan dari apa yang telah mereka lakukan. Enggak ada karena kau riya. Maka ingat jemaah, Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Ana, kata Allah, aghna syuraka anisyir. Aku, kata Allah,
adalah zat yang paling tidak butuh sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan satu amalan, lalu dia sisipkan di dalam amalan itu sesuatu selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan apa yang dia sekutukan aku dengan. Apa itu Allah? Wallahu la yahdil qauman kafirin. Dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Jadi ingat, kita diperintahkan sedekah di ayat 254. Kemudian di 264 kita diperintahkan untuk menjaga. Ojo sampai rusak amalan. Jangan sampai amalan kita ini enggak berguna, jemaah. Baik. Kemudian yang ke-9 berkaitan dengan sedekah. Masih wajibnya kita mengeluarkan sedekah dari harta yang baik. Dan haramnya mengeluarkan sedekah yang buruk. Berkaitan dengan sedekah, jemaah, kita tahu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu zakat. Sedekah sunnah banyak macamnya. Kembali kepada ayat yang sebelumnya. Di antara faedah sedekah itu adalah menyucikan jiwa. Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiru. Ambil dari mereka sedekah yang sedekah itu mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, membersihkan mereka dengan sedekah itu. Tapi ternyata ada orang-orang yang sedekah jiwanya tidak suci, hatinya tidak bersih gara-gara tiga hal yang tadi kita sebutkan. Apa? Mengungkit-ungkit, menyakiti, lalu yang ketiga riya. Kemudian di ayat selanjutnya 267 Allah menceritakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kembali, kalau orang beriman dipanggil, dengarkan. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Kalian keluarkan tuh, nafkahkan dari yang baik-baik dari hasil kerjaan kalian. Kira-kira orang sedekah dari hasil korupsi, alhamdulillah Ustaz, saya sudah keluarkan zakatnya. Bapak korupsi berapa? Enggak banyak sih, cuma 10 miliar Ustaz. Tapi itu zakatnya banyak Ustaz. 10 miliar berapa zakatnya jemaah? 250 juta. 250 juta Ustaz, saya alhamdulillah bisa memberikan ke fakir miskin ya Masya Allah. Enggak, Allah enggak minta dari sana. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Allah perintahkan kita tuh untuk mengeluarkan zakat dari apa yang kita hasilkan. Di sini ada dari kerjaan kita ada zakat mal. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan dari apa yang kami keluarkan buat kalian. Ini zakat apa? Perkebunan dan pertanian. Ada tuh zakatnya juga. Kalian keluarkan. Dan Allah sebutkan dalam urusan harta mimma razaqnakum. Dan dalam urusan zakat pertanian dan perkebunan kata Allah wa mimma akhrajna lakum minal ard. Dan dari apa yang kami keluarkan buat kalian dari bumi. Ingat. Itu bisa tumbuh siapa yang keluarkan? Allah. Jadi supaya petani ini sadar ketika dia sukses, itu Allah yang bikin dia sukses. Jangan lupa kau keluarkan. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Dan keluarkan haknya ketika kau panen. Dan dari apa yang Allah keluarkan kita dari bumi itu, kita wajib mengeluarkan zakat. Ada juga zakat rikas, zakat barang temuan bumi ya. Zakat emas dan perak itu ma'ruf. Lalu Allah katakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhirihi illa an tumidu fi. Kalian ketika mengeluarkan zakat, ketika mengeluarkan sedekah, jangan dicari yang jelek. Kita bicara zakat kambing. Zakat kambing berapa jemaah? Setiap 40 satu ekor kambing. Ketika waktu mengeluarkan zakat, itu tuh kayaknya udah mau mati itu ya zakatnya. Yang sudah
kayaknya ini sudah sakit-sakitan. Iya, fatul Pak, ini zakatnya Pak. Lah, kalian kalau dikasih mau enggak? Mungkin kalian mau tapi iya kok gimana lagi sih dikasih kan. Kan orang kadang-kadang dikasih itu jemaah, dan ini kita lihat sebagian orang kalau sedekah itu baju bekas yang dia sudah tidak mau pakai. Atau sebagian sedekah makanan yang sudah mau rusak, udah basi, mau disedekahkan. Kemana selama ini makanan itu? Kau taruh di kulkas berhari-hari ketika masih fresh dan kau tidak makan. Ketika sudah mau bau, aduh ini daripada bau ya kayaknya sudah mulai ini. Kasihkan tetangga, bismillah. Kita kan disuruh berbuat baik sama tetangga. Allah katakan, wala tayammamul khabith minhu tunfiqun wala sum bi akhiri. Kalian gak akan ngambil. Kecuali kalian. Allahu Akbar. Ana pernah dapat kiriman video pendek. Video pendek ada orang mau sedekah sama tukang kayunya atau apalah, ana lupa, pokoknya pembantunya atau apa, dia sedekah. Dia sedekah dibungkus di anu di koran, sarung. Sarungnya udah sobek, coba. Sarung ini sobek. Kayaknya udah mau lebaran apa dikasih. Akhirnya orang yang dikasih sarung dalam bungkusan itu, dia ngeliat kayaknya ada orang lain yang membutuhkan. Dia kasihkan. Tanpa dia tahu di dalamnya itu apa. Ini jadi baiknya orang miskin tadi. Lalu sama orang miskin dikasihkan ke orang muter-muter-muter. Akhirnya sampai ke orang yang orang ini kepingin berbuat baik kepada tuannya. Dia datang. Pak, alhamdulillah saya bisa kasih hadiah buat Bapak. Oh iya makasih. Dibuka sarung dia muter-muter sampai ke dia. Sobek. Arti dia udah gak mau sama itu jemaah. Baru dia berikan. Maka usahakan jemaah. Gak apa-apa ada baju layak pakai kita berikan. Nah gak masalah kita berbagi sama mereka. Tapi masih layak pakai. Kalau sudah layak jadi serben. Ya jangan dikasihkan lah. Karena mungkin kita juga akan menyakiti perasaan orang itu. Sama Allah udah gak boleh. Kita nyakiti perasaan orang itu. Maka perhatikan hal itu. Wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Masya Allah. Ketahuilah nih. Ayat ini ditutup dengan dua nama Allah. Yang pertama nama Allah ghani. Ghani itu yang maha tidak butuh. Maha kaya. Kalau ada orang kaya masih kepingin harta, itu disebut kaya apa miskin? Miskin. Orang punya harta, alhamdulillah di brankas besinya ada uang 2 miliar, mobilnya ada 3, rumahnya ada 7, orang kaya raya. Tapi dia masih kepingin punya rumah ke-8. Dia masih kepingin punya mobil yang ke-4. Dia masih kepingin punya uang yang lebih lagi. Oh, berarti masih miskin. Ya. Makanya Allah katakan antumul fuqara ilallah, kalian itu miskin. Dan Nabi menekankan laisal ghina an kathratil arab. Ghina itu bukan dengan banyaknya aset, dengan banyaknya harta benda lah. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan yang sebenarnya kekayaan jiwa. Allah itu ghani. Artinya ketika engkau bersedekah, Allah itu enggak butuh sama sedekahmu. Yang butuh siapa? Kau yang butuh sama sedekah. Dan ana subhanallah jemaah. Ada satu orang bantu kita untuk biaya masjid ini selama 1 tahun. Listriknya ya, perawatannya. Terus terang, ana telat ngasih tahu dia. Karena ada beberapa urusan sehingga telat. Ana ngomong, minta maaf bang, kata dia. Ana belum bisa ngirim berapa kebutuhan masjid kita, ana minta maaf. Dia apa? Ustaz, yang butuh itu ana, bukan ustaz. Dia mengatakan, kalau ustaz gak terima duit ana, mau ana kemanakan? Ini ketika orang sudah berpikir seperti itu. Bahwa ketika dia sedekah, sebenarnya dia sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Bukan kepada orang. Allah mengatakan, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kalian sebenarnya berbuat baik sama siapa? Sama diri kalian sendiri. Maka di sini, Allah itu ghani, Allah itu gak butuh.
Bahkan ketika berbicara tentang haji, apa kata Allah? Haji ibadah yang keluar duit banyak, meninggalkan keluarga, meninggalkan dunia mereka, berangkat ke Mekah. Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Itu wajib haji yang mampu. Kata Allah, yang kafir yang enggak mau berangkat haji, enggak mau datang ke rumah Allah, Allah itu tidak butuh dengan alam semesta. Jangan dipikir Allah butuh kedatanganmu, labbaik Allahumma labbaik, butuh dengan keberadaanmu di Mekah, enggak butuh. Maka Allah tutup ayat ini supaya kita sadar, yang mau sedekah ini milih dia yang baik kalau bisa. Dan Allah katakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kalian tidak akan mencapai bir, puncak dari kebaikan, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Kalau ini memang udah enggak suka dia. Kenapa dia sudah kawan? Karena sudah tidak suka. Kalau masih suka, apa dia sedekahkan? Enggak. Dia udah enggak suka. Maka usahakanlah kita jemaah. Ketika bersedekah, pilih sesuatu yang masih baik dan layak dipakai. Kalau itu pakaian. Kalau makanan dan layak dimakan buat mereka. Dan jangan menumpuk makanan di dalam kulkas. Ana sering kali ngingetkan kepada istri ana. Ya kita kadangkala jarang melihat kulkas. Kita tahunya sudah tersajikan. Tapi kadangkala ana buka kulkas, ana lihat. Ana ngomong, ini kok sampai membusuk. Kadangkala ana ada buah ya. Sampai membusuk, ini ana ngomong kalau enggak dimakan bagikan dia. Tapi udah busuk. Udah telat kan? Makanya jangan sampai kita telat bersedekah. Pertama, kita akan dihisab tuh. Mubazir tuh, kau beli sampai busuk enggak dimakan dan kau tidak bagikan kepada orang. Padahal kau bisa. Maka tolong yang seperti diperhatikan. Jangan sampai kita tadzir, israf, padahal kita bisa membantu orang lain. Seharusnya kita dapat paham. Maka sering-sering bapak-bapaknya ini, yang punya istri, datang ke dapur. Buka. Serai. Gak ada apa. Ya kalau enggak ada apa-apa alhamdulillah berarti habis semua dimakan kan, barokah di jemaah. Baik, Allah tutup dengan ghaniyun hamid. Allah Maha terpuji. Dalam segala hal Allah itu Maha terpuji. Dan kita tahu tatkala kita salat apa kata kita? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Semuanya buat Engkau. Ya Allah, namanya pujian semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al dalam ayat ini lil istighraq yang mencakup semua macam pujian. Pujian itu hanya milik Allah SWT. Maka antum jangan minta dipuji. Tak pantas antum. Apa yang antum? Kenapa antum minta dipuji? Karena sedekah. Baik. Yang ngasih harta antum siapa? Ya Allah. Yang menggerakkan hati antum untuk bersedekah? Ya Allah. Terus siapa yang pantas dipuji? Ya Allah kalau gitu. Cuma ada orang yang zalim terhadap dirinya ketika dia minta dipuji dan minta disanjung. Padahal sejatinya semua kebaikan itu dari Allah. Maka banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ke-10. Karena kita janji mau selesaikan pagi ini jemaah. Yang surat Al-Baqarah ya. Ada 11, alhamdulillah tinggal 2. Yang ke-10 ini tentang riba. Allah berbicara sedekah, Allah berbicara juga tentang riba. Karena riba ini kan babnya cari untung. Sedekah babnya juga cari untung. Tapi beda nih. Subhanallah. Di Al-Baqarah ayat 278. Sebenarnya mulainya dari 75. Ya. Iya. Ketika Allah menceritakan alladzina ya'kuluna riba. Orang-orang yang makan riba. La yakumun. Mereka ketika dibangkitkan dengan kondisi seperti orang yang kesurupannya. Nah. Kemudian di ayat 278, setelah Allah berbicara tentang hukum riba, lalu Allah memanggil kita yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini setelah penjelasan hukum riba. Orang-orang kafir beranggapan riba itu sama aja dengan jual beli. Mereka mengatakan, innamal bay'u mithlur riba. Lalu Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a
wa harrama riba. Allah katakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anak kemarin di Jakarta ditanya, "Ustaz, apa sih yang menyebabkan riba itu enggak boleh?" Ternyata dia itu S2 manajemen bisnis. Manajemen ekonomi lah dia cerita. Dia katakan, "Ustaz, yang kita pelajarin dari S1, S2 semuanya itu adalah ekonomi berbasis riba. Jadi selalu dalam pembelajaran ekonomi itu kita harus pinjam sama bank. Bahkan kita itu disebut itu namanya cost of money. Disebutkan tuh berapa biayanya pinjam ke bank. Itu dihitung. Dan ada di benak kita tidak mungkin sukses kecuali dengan riba. Itu ditanamkan di kita. Bahkan kalau ingin sukses disuruh berhutang. Kalau ingin sukses, kenapa? Agar kau semangat. Agar kau gak bisa tidur malam. Mikirin bayar utang. Soalnya kalau gak punya utang kan enak tidurnya jemaah. Jadi tidak termotivasi untuk bekerja apa. Nah, itu yang ada. Maka dia gak ditanya sama anak. Sempat anak mikir apa? Oh, akhirnya anak ingatkan dia. Gini bang, utang piutang dalam Islam itu asasnya membantu. Asasnya utang piutang itu membantu. Kalau sudah asasnya berubah jadi mencari keuntungan, nanti babnya beda. Masuk bab mudharabah, murabahah. Babnya itu bagi hasil. Kalau kau memang mau minjemin, mau cari untung. Oke, kita babnya beda nih. Tapi ketika orang meminjamkan duit, mencari keuntungan, hanya dengan meminjamkan itu duit tanpa akad yang benar, maka engkau mencari keuntungan di tempat yang tidak boleh cari keuntungan. Karena bab utang piutang itu al-ihsan, membantu. Babnya dagang, mencari keuntungan. Ketika orang-orang musyrikin menyamakan jual beli itu sama dengan riba, kata mereka, aku punya uang 1 juta, uang 1 juta nih, aku belikan barang, aku belikan HP. Lalu aku jual 1,5 juta. Boleh enggak? Boleh. Lalu apa bedanya aku punya uang 1 juta, aku berikan ke fulan, kau pinjam nih, kau bayar 1,5 juta. Kan sama. Anak modalnya sama 1 juta. Keuntungannya sama 500. Terus apa bedanya? Allah katakan, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan yang kau jual beli dan Allah haramkan yang riba. Karena tadi asasnya jual beli itu memang cari untung. Tapi asasnya mengutangi itu membantu. Ketika kau akadnya sudah cari untung, akadnya murabahah. Kau harus siap rugi. Karena namanya jual beli itu ada untung, ada rugi. Kalau kau sudah mau akad mudharabah bagi hasil umpamanya sudah. Kau umpamanya ngasih uang aku 1 miliar, aku buka usaha toko, tahu-tahu tokonya kebakaran. Engkau gak boleh minta tuh duit. Karena kau selama ini memang mau cari untung sama aku kan. Kan kita bagi hasil. Tapi kalau kau ngutangin aku tanpa cari untung, aku wajib membalikan. Wajib membalikan 1 miliar. Karena akadnya memang pinjam. Maka yang terjadi tidak. Mereka cari untung lewat utang piutang. Maka Allah katakan nih, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Setelah Allah berbicara tentang hukum, lalu Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan yang tersisa dari riba. Artinya ketika ayat hukum riba itu turun, banyak orang Islam yang terjebak dalam riba. Paman Nabi Abbas itu juga pelaku riba. Ketika sebelum diharamkannya. Kan kita tahu hukum dalam Islam ini bertahap. Oh, bertahap. Masya Allah. Zakallah khair. Ini anak cari dari tadi. Bertahap. Jadi ketika diharamkan nih,
Riba itu sebagian umat Islam masih terjebak dalam riba. Dan sebagian di antara mereka masih nyaman dengan riba. Apa enggak nyaman, Jam? Antum kipas-kipas. Datang fulus. Dan riba ini membunuh ekonomi sebuah negeri. Ketika orang-orang kaya tidak mau buka usaha, dia dipusitkan duitnya. Kira-kira jalan enggak negeri itu? Enggak jalan. Semuanya takut. Anak kalau putar duit anak nanti ada ruginya. Kalau dipusitkan pasti untung. Iya pasti untung. Kecuali banknya yang kabur. Habis duitnya dibawa pulang. Tapi yang jelas persentase keuntungan itu besar. Ketika orang-orang takut untuk berusaha, dia hanya menyimpan duit untuk mendapatkan rente ribanya itu, maka ekonomi sebuah negeri tutup. Maka Allah katakan, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan dari sisa-sisa riba yang tersisa. In kuntum mu'minin. Awalnya dipanggil wahai orang-orang yang beriman. Ayatnya ditutup kalau kalian beriman. Ini tantangan dari sang pencipta kepada hamba-hambanya. Kalau kalian beriman, kalian tinggalkan tuh riba. Dan kalian mengaku beriman. Buktikan kalau kalian beriman. Maka ucapan Allah, in kuntum mu'minin, ini agar kita membuktikan kalau kau memang beriman, kau tinggalkan riba. Tapi kenapa jamaah? Di negeri kita, banyak orang melakukan riba dan merasa tidak dosa. Merasa kayaknya tidak berdosa. Bahkan dia merasa nyaman melakukan riba itu. Karena faktor ilmu yang pertama. Pernah ada seorang datang ke rumah ana mau pinjam duit. Ana waktu itu tidak punya duit. Dia ngomong, Ustaz, kita ini dia bawa temannya. Dia itu gadaikan sepeda motor. Lalu dia pinjam duit. Dia ingin tebus, dia ingin terlepas dari riba ini. Kalau Ustaz enggak mantu, mungkin dia pinjam riba lagi. Macam-macam dia ngomong kayak gitu. Lalu ana ceritakan supaya orang ini, soalnya omongannya sangat gampang, kalau enggak dibantu mau pinjam riba lagi. Ana sampaikan kepada dia beberapa hadis tentang haramnya riba. Salah satunya adalah dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamuhu ashaddu min 36 zanya. Satu dirham riba yang dimakan oleh orang. Dan dia tahu itu riba. Dia tahu, artinya dia punya ilmunya. Itu lebih dahsyat, lebih parah daripada 36 kali berzina. Bayangkan. Kenapa Nabi itu mewanti-wanti? Karena orang meremehkan hal itu. 36 kali berzina, bayangkan. Kalau orang dikatakan berzina, engkau berzina. Na'udzubillah, na'udz, ya Allah, mudah-mudahan aku dan anak keturunanku diselamatkan dari zina. Riba, ya apalagi sudah. Nah, ketika ngomong riba, dia itu biasa gitu loh jamaah. Seakan-akan remeh. Padahal lebih parah dari 36 kali berzina. Dalam hadis lain, riba salasun au isnani wa sab'una ba. Adnaha. Dosa riba itu 70 lebih. Tingkatannya tuh yang paling rendah seperti anak yang menzinai ibunya. Alhamdulillah min dzalik. Maka Allah mengingatkan in kuntum mu'mini, jangan main-main sama riba. Umat Islam jadi hina, terhinakan, dikuasai oleh musuh-musuhnya gara-gara riba. Pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad, sallatallahu 'alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kalau jual beli kalian sistemnya ina, riba yang terselubung. Para ulama menjelaskan riba terselubung ini karena masyarakatnya masyarakat muslim yang mereka menolak riba. Sehingga melakukan riba dengan cara sembunyi-sembunyi. Itu jamaah. Itu aja Allah kasih kehinaan. Bagaimana yang terang-terangan melakukan riba. Dan merasa gak dosa lagi.
Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. Yang tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Salah satunya nih. Di surat Al-Baqarah ayat 278 Allah mengingatkan kita untuk meninggalkan riba. In kuntum mu'min. Kalau kalian beriman. Allah tidak cukup di sini masalah riba. Selesai enggak? Allah mengancam fa in lam taf'alu. Kalau kalian tidak melakukan itu, tidak berhenti melakukan riba, tidak berhenti makan riba, tidak berhenti bermuamalah dengan riba, fa'dhanu biharbin, maka kalian terima pengumuman. Ada pengumuman buat kalian. Pengumuman apa? Perang. Minallahi wa rasulih. Allah mengumumkan perang dan rasulnya. Enggak main-main jemaah. Riba ini Allahu Akbar. Wa in tubtum, tapi subhanallah, ini rahmat Allah. Allah itu menggabungkan antara tarhib wa tarhib. Allah kadang-kadang mengancam. Iya, kalau kita baca Quranul Karim, kita akan melewatin ayat-ayat tentang neraka. Tapi juga ayat-ayat tentang surga. Karena orang itu butuh dikasih ancaman dan butuh dikasih harapan. Ketika tidak ada harapan, putus asa. Dan orang yang putus asa dari rahmat Allah masuk neraka. Maka kita tetap memberikan harapan kepada orang yang melakukan riba. Apa kata Allah? Wa in tubtum, kalau kalian bertobat kembali kepada Allah, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian modal kalian. Artinya umpamanya fulan punya utang 10 juta sudah bayar 9 juta. Kan kadang-kala zaman terus terang ya, ada anak punya kerabat, dia punya utang 5 tahun yang lalu 1,3 miliar, hampir 4 tahun dia tiap bulan bayar 16 juta. Tiap bulan 16 juta itu bunganya dong. Jadi bukan bayar pokoknya, enggak. 16 juta. 4 tahun berapa 16 juta kali berapa jemaah? 48. Berapa jemaah? Berapa? 16 kali 10 160. 768, baik. Itu bayar bunganya doang. Ketika pelaku riba ini tobat, maka dia bagaimana sekarang? Sudah masuk 700 juta. Ya sudah, yang perlu dibayar adalah sisa dari modalnya, kan 1,3. Jadi itu dihitung bayar modal. Kalau kalian bertobat, jangan, Ustaz ini masih tersisa, orang ini punya utang 10 juta, itu secara akad Ustaz dia bayar seharusnya 15 juta. Alhamdulillah ini sudah bayar 14 juta Ustaz, tinggal 1 juta insya Allah Ustaz. Kalau sudah bayar saya tobat. Kalau itu tobatnya udah, kalau bisa yang 4 juta dibalikin. Bagimu itu modalmu, bukan malah nunggu yang ribanya lagi 1 juta lagi. Falakum ru'usu amwalikum. Apa kata Allah? La tadlimun wa la tuzlamun. Islam itu agama yang dibangun di atas keadilan. Kalian tidak dizolimi, kalian tidak menzolimi, dan kalian tidak dizolimi. Hak kalian ambil. Wa in kana dzu usratin. Allah masih memberikan arahan. Karena babnya utang piutang, babnya apa? Berbuat baik. Wa in kana dzu usratin. Kalau yang punya utang sama kalian itu orang yang kesusahan, jangan dipaksa, jangan ditekan. Tapi Allah mengatakan fanadhiratun ila maisar, tunda, kasih tempo sampai dia dapat kemudahan. Kadangkala orang ini masya Allah jemaah, ya yang namanya debt collector, kadangkala orang itu susah tidak bisa bayar namanya, dan dia punya motor satu-satunya motor ya bekas buat ngojek. Artinya kehidupan dia kalau mau bayar utang dari mana? Dari ojek itu. Motornya diambil. Padahal dia tuh motornya diambil, dia enggak bisa kerja. Maka Allah kasih arahan, kau ngutangin itu ingat babnya ihsan. Oleh karena itu orang yang ngutangin orang lain, hitungannya dia sedekah. Sedekah separuh atau full atau double. Kalau kita pinjemin 1 juta sampai masa temponya
itu kita dihitung sedekah separuh nominal yang kita pinjamkan. Ketika jatuh tempo, kita masih kasih tempo lain sama dia, kita mudahkan, kita seperti sedekah full atau double. Kan enak. Makanya sebagian sahabat, Ibnu Mas'ud kalau nggak salah pernah mengatakan, aku lebih suka minjemin orang, ngutangin orang daripada sedekah sama dia. Kenapa? Kalau minjemin orang berarti orang itu butuh memang. Butuh orang. Tapi kalau sedekah mungkin orang itu nggak butuh. Tapi siapa yang nolak dikasih rezeki? Mamanya, anu saya mau sedekah, alhamdulillah, jazakallahu khair. Padahal dia nggak butuh. Tapi kalau dia pinjam, memang dia sedang membutuhkan. Dan perlu dibantu ketika itu dia. Selain dapat pahala apa? Pahala sedekah dapat. Jadi udah membantu orang yang kesulitan dan mendapatkan pahala sedekah itu. Wa anta saddaku khairul lakum. Tapi kalau kalian ikhlaskan, udahlah kalian sedekahkan orang itu memang susah. Gak bisa bayar. Awalnya dipinjemin. Tapi lama-kelamaan diikhlaskan sudah. Itu lebih baik buat kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu. Tapi ada satu hal yang ana ingin ingatkan sebelum yang ke-11 berkaitan dengan zakat nih. Banyak orang banyak bayar zakat sekarang Ramadan-Ramadan ini. Kadangkala ada orang berhutang sama dia enggak mampu bayar dan dihitung zakat. Boleh apa enggak? Boleh enggak ya? Ini orang punya utang umumnya 25 juta. Dan anak, zakat anak tahun ini 25 juta. Orang ini bangkrut, gak bisa bayar. Lalu anak katakan, udahlah anggap itu zakatnya. Boleh? Gak boleh. Karena uangnya itu tidak bisa datang. Kecuali orang itu bayar, lalu kau sedekahkan. Kau bayarin zakat. Gak apa-apa. Tapi orang ini tidak bisa mendatangkan 25 juta. 25 juta itu seakan-akan hilang duitmu sudah. Karena orang itu tidak mampu bayar. Maka perhatikan, orang sebagian mengatakan, udahlah anak fulan punya utang, anak ikhlaskan sebagai zakat, fulan udah. Jadi tahun ini anak tidak keluar zakat. Dia tidak ingin keluar duit lagi. Dan dia tahu duit yang sudah keluar tidak balik. Maka gak boleh. Jadi kalau orang itu bayar, silahkan dizakatkan, gak ada masalah. Yang terakhir, yang ke-11 ya berkaitan dengan, ya ayyuhallazina amanu di surat Al-Baqarah adalah berkaitan dengan hutang. Di ayat 282, ini ayat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Ya, sampaikan kepada semua umat Islam yang masih memandang miring kepada syariat Islam. Seakan-akan agama Islam ini hanya ngatur urusan sholat, hanya ngatur urusan zakat. Islam juga ngatur urusan utang-piutang, perdagangan, ekonomi, bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran Karim berkaitan dengan nih yang sekarang ada namanya notaris. Penulis itu katib adn. Islam sudah bicara jemaah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ada utang piutang sampai batas waktu yang ditentukan, maka tulis. Islam berbicara menulis. Ayat yang pertama turun, Iqra, baca. Lalu Allah berbicara tentang menulis, berarti kita perlu belajar. Umat sembilan belajar. Utang piutang disuruh tulis. Kalau sampai tempo tertentu, ini perintah irsyad. Allah menganjurkan kepada kita, memberikan arahan yang baik buat kita. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yang nulis bukan sembarangan orang. Comot orang, bapak-bapak bisa nulis? Ya, tulis. Enggak. Harus penulis yang bisa dijamin keadilan dia. Orangnya terpercaya baru itu. Kemudian wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Penulisnya jangan menolak ketika diminta untuk nulis. Dia dikasih ilmu bisa nulis, ya bantu saudaranya menulis. Jadi, ana lihat sampai sekarang di Arab Saudi itu ada kantor khusus untuk nulis urusan kayak gini. Itu gratis. Gak bayar. Jadi pemerintah memberikan fasilitas untuk catat-mencatat utang-piutang apa, silakan. Masuk ke kantor,
Nggak ada biaya sama sekali. Yang ada ngantri karena memang kantornya banyak yang datang ke sana. Maka orang itu kalau bisa nulis fadl. Kalau kau memang sudah menjadi pekerjaan, tafadl. Allah mengatakan wal yaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas min syai'. Antum baca sampai terakhir nih karena waktunya sudah. Terakhir cuma yang anak ingin ingatkan, dalam Islam itu urusan jual beli, urusan utang piutang dibicarakan. Jadi Islam bukan hanya ngurusin urusan sholat di masjid. Islam ini agama dunia dan akhirat. Semua urusan dunia sampai masuk toilet. Antum cari sebuah aturan di muka bumi ini yang berbicara tentang masuk toilet harus pakai kaki atau dianjurkan pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Kalau mau buang hajat tidak menghadap ke kiblat, tidak memiliki kiblat, di aturan mana ada? Islam berbicara itu. Jadi tolong, kadang-kadang rasa sedih, orang Islam sendiri gak suka sama Islam. Muslim. Maka kayaknya dia harus baca, ya ayyuhalladzina amanu. Baik jamaah, hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan nanti zuhur karena sudah matahari sudah terbit. Ini sebagian jamaah ana lihat sudah kepingin tidur ya. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.